Pasca pelaksanaan peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, personel gabungan TNI Polri berhasil melaksanakan operasi pengamanan mulai dari pra-acara sampai dengan pada pasca acara perayaan HUT ke-79 RI. Pelaksanaan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara telah terlaksana secara aman dan lancar. Dari segi pelaksanaan pengamanan, TNI Polri total mengerahkan sebanyak 5.150 personel gabungan dalam pelaksanaan pengamanan di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara. Personel pengamanan ini terdiri dari TNI Polri beserta instansi terkait, Dirsamapta Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Wahyu Dwi Ari Wibowo memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang membantu pelaksanaan pengamanan di IKN. Jadi kami ya KAPAM mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan sekalian bahwa kegiatan acara pengamanan dalam rangka HUT RI kali ini bisa berjalan dengan lancar dan ini merupakan suatu sejarah di mana pertama kali dilaksanakan di ibu kota negara ini dan kita sekalian bisa melaksanakan kegiatan rangkaian pengamanan dari mulai sebelum pelaksanaan kegiatan upacara sampai dengan saat sekarang ini. Jadi ini kebanggaan kita semua dan kita harus bangga mempunyai ibu kota negara Nusantara ini.